Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Lucius Karus menilai revisi undang-undang oleh DPR cenderung tertutup dan bertujuan mengakomodasi kepentingan elit. Jadi saya kira ini siasat DPR yang memang pada dasarnya atau punya kecenderungan kuat tidak ingin melibatkan publik seluas-luasnya dalam setiap proses pembahasan RUU yang mereka lakukan. Apalagi kita tahu betul untuk RUU tertentu di mana RUU itu direvisi hanya untuk memenuhi selera atau keinginan dari pembuat RUU, dari partai politik, dari elit, dari penguasa, ya. Pembahasan revisi Undang-Undang Kementerian Negara berlangsung di tengah upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju, bersamaan dengan rencana membangun koalisi besar, kemudian mengemuka wacana penambahan kementerian. Tim Liputan, Kompas TV.